Ya, sekarang saya berada di Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung. Untuk saat ini nantinya dijadwalkan tim Persi Bandung atau para penggawa Maung Bandung direncanakan akan tiba di Bandara Husein Sastranegara pada pukul 15.00. Jadi setengah jam lagi menuju tibanya para penggawa Persib ya. Jadi sebelumnya Persib bertanding di Parepare. Di Parepare ya, di Stadion BJ Habibie melawan PSM Makassar ya. Dan pada pertandingan kemarin malam pun Persib Bandung kalah telak dari PSM dengan skor akhir 2-4 ya, atas tim tuan rumah yaitu PSM Makassar. Dan saat ini usaha dibantai habis pada laga kemarin. Persib direncanakan akan tiba di Kota Bandung pada pukul 15.00 dari Makassar ya. Dan kemungkinan pun pada hari ini penggawa baru yaitu Levi Madinah itu akan tiba di Indonesia dari Malaysia ya. Dan akan direncanakan akan menggelar latihan perdananya itu pada hari Senin. Ini untuk saat ini di Bandara Husein Sastranegara sendiri ini terpantau sepi ya dari Boboto. Jadi belum ada tanda-tanda akan adanya sambutan dari Boboto. Karena memang pada pertandingan kemarin malam itu sangat mengecewakan ya bagi Boboto. Sampai-sampai tadi malam pun ada aksi dari sejumlah atau beberapa oknum Boboto yang menggeruduk ke Geraha Persib ya. Dan di sana mereka menyalakan flare dan sekaligus orasi ya, atas kekecewaan mereka terhadap performa Persib dan manajemen. Jadi kemarin malam tepatnya pukul 9 itu Geraha Persib lumayan mencekam karena memang ada sejumlah oknum Boboto yang tiba atau yang datang ke Geraha Persib. Jadi sebentar lagi nantinya pada pukul 15.00 ini para penggawa Persib akan tiba di Bandara Husein Sastranegara dari Makassar ya, setelah bertandang ke Stadion BJ Habibie melawan PSM Makassar. Ya, jadi itulah suasana di persiapan kedatangan para penggawa Persib Bandung pasca pertandingan melawan PSM Makassar.
Semangat, Bob. Tetap semangat terus. Ya, Bapak Bosco. Start lagi. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sahabat Tribun. Hari ini Minggu ya, Minggu bulan Juli 2023. Saat ini kami laporkan informasi suasana di Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Nah, ini kita lihat deretan mobil parkir yang di parkir di koridor Plaza Lobi Bandara Husein Sastra Negara. Terlihat kendaraan pribadi maupun taksi parkir mengantar maupun menjemput pada siang ini. Dan sebelumnya kami informasikan hari ini tim penggawa Persib Bandung akan tiba di Bandara Husein pukul 15 dari Makassar setelah pertandingan melawan PSM Makassar yang berakhir 4-2 atas PSM. Persib Bandung belum beruntung ya Sobat Tribun pada sore kemarin malam pada pertandingan Liga 1. Kita lihat bagaimana di lobi Bandara Husein ya. Jumlah pengunjung melakukan check-in untuk melakukan boarding dan maju ke pesawat. Itu mediterannya jauh dekat sih mungkin itu. Kita lihat jadwal kedatangan ya. Denpasar, Makassar, Superjet. Oh, 15.20.
15.20. 15.10. Tampak sejumlah pengunjung penumpang pesawat melakukan pengecekan kembali jadwal keberangkatan maupun kedatangan di keluarga yang menjemput ya, sahabat Tribun. Ini penerbangan domestik. Kami himbau untuk selalu periksa kembali ya bagi calon penumpang yang akan melakukan penerbangan menggunakan jasa penerbangan pesawat, terutama tiket dan barang-barang berharga. Nah, ini di pintu keberangkatan, ini nanti tiket penumpang diperiksa, data diri dan kartu identitas untuk disamakan dengan jadwal penerbangan maupun data diri penumpang sebelum melakukan boarding dan melakukan penerbangan di pesawat nanti. Di lobi bandara juga terdapat jumlah space makanan maupun souvenir ya. Maupun souvenir maupun makanan di lobi bandara Hussein Sastra Negara. Oke, sahabat Tribun, demikian ya informasi suasana di Bandara Hussein Sastra Negara pada akhir pekan Minggu 23 Juli 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat Tribun. Hari ini Minggu ya, di bulan Juli 23. Persib Bandung saat ini tiba di Bandara Husein Sastra Negara. Nah, ini beberapa pemain sudah keluar dari kedatangan. Keluar dari pintu kedatangan. Dan masih banyak yang di dalam menunggu bagasi. Menunggu bagasi dan menunggu dari bagasi ke pesawat. Mengenai pengertian, pengalami kesukaan kepada saudara Prasetyawan, Dimana kami informasikan kembali Persib Bandung kalah 2-4 atas tuan rumah PSM Makassar yang berlangsung pada malam tadi dengan pada pertandingan Liga 1. Dan diinfokan besok akan melakukan rutinitas latihan reguler di Stadion Sidolik pada sore hari. Dan di sini juga di pintu kedatangan pengunjung yang menunggu keluarga maupun saudara ataupun rekannya yang akan keluar di pintu kedatangan bercampur dengan para pemain Persib yang sama dengan dari Makassar dengan menggunakan pesawat Super Airjet. Nah, itu ada jalanan tuh. Tidak aku kenalan tuh. Jalanan tuh nih. Hai Bang. Nah, itu ada Mas Juprianto. Ada Jadi, ada Fred. Udah semua belum? Baru 7 pemain. Siapa itu? Nah ini orang mau naik pasar ya.
Baru 7 pemain Sobat Tribun yang keluar dari pintu kedatangan. Tadi ada Rejaldi Hanusa, ada Fred Butuan, ada Ciro Alves, ada David De Silva, ada Alberto, ada Jalnando, ada Ahmad Cuprianto. Mana lagi bu? Terpotong sama penumpang lain, Sobat Tribun. Ini siapa om? Oh, ini coach bilang, Liga masih panjang, coach. Semangat. Masih ngantri bagasi. Siapa? Semua masih di bagasi. Oh, bawa oleh-oleh kali ya. Siapa? Enggak ada lagi? Sebanyak. Masih banyak? Ada dua-dua bawahnya? Oh, masih banyak ya? Hah? Siapa? Aduh, siapa lagi ini? Ada... Siapa dia? Dado. Dado ada air pindah lidinya tadi ya. Boleh kak, silakan keretanya.
silakan bantu drive-nya, silakan. Bapak mohon maaf. Oh iya. Iya, silakan. Fitrul. Fitrul, Bang Fitrul. Potong-potong dengan penumpang lain, Sobat Tribun, jadi terpaksa harus menunggu beberapa menit. Bagian juga menunggu bagasi ya. Tadi ada penjaga gawang Fitru, Tri Mustafa. Ini kalau kami belum beruntung agak susah untuk diminta komentar ya, hasil pertandingan tadi malam ya. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa beruntung, bisa berpenampilan kompak dan memenangkan setiap pertandingan. Nah ini siapa ini? Madinda. Madinda. Bu Haji baru Makassar, Bu Haji. Otak-otak Ibu Eli. Lagi keluar Bu, lagi ngantar konsumen itu, apa penumpang, bentar. Nah itu ada siapa? Siapa itu? Penyanyi, bukan ya? Baru 13 penumpang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!